Masih belum baik kan? Kali ini Loli bercerita mengenai alasannya kurang dekat dengan Nikita Mirzani. Padahal ibunya sendiri, Loli malah membuat pengakuan yang bikin geleng kepala. Saat disindir isi hatinya soal sang ibu, Loli membuat pernyataan di luar dugaan terkait Nikita Mirzani. Hal itu diungkap Loli lewat unggahan di Instagram story-nya 1URA, Rabu, 28 Februari 2024. Awalnya Loli berkata bahwa dia sangat mencintai ibunya. Namun ada beberapa hal yang membuatnya sakit mental, ulah Nikita Mirzani. Sontak saja mantan anak sambung Antonio Dedola itu menceritakan momen kurang menyenangkan saat bersama ibundanya. Dia menyebut Nikita Mirzani memberikan dampak negatif untuknya, terlebih soal kesehatan mental. Hal itu juga yang membuat Loli memiliki ikatan yang kurang erat dengan Nikita Mirzani meski berstatus sebagai ibu dan anak.